Lahan pertanian jagung di Kabupaten Tuban, Jawa Timur telah memasuki masa panen. Luas tanaman jagung yang panen selama Februari 2019 ini diperkirakan mencapai 50 ribu hektar. Panen raya kali ini sangat melimpah, di mana per hektar lahan mampu menghasilkan 8 ton jagung. Sehingga total jagung yang dihasilkan dalam periode panen ini mencapai 400 ribu hingga 500 ribu ton. Untuk menyaksikan video lengkapnya, klik link di bawah ini.